Nah, ini jembatan yang tidak jauh dari jalur Banjarnegara Wonosobo, masih di dekat Banjarnegara. Jembatan kereta dan ada jalan raya di bawahnya. Inilah kayak tempat pembuangan sampah. Ada tulisan masuk, saya nggak tahu masuk untuk apa. Wah, ini jadi tempat pembuangan sampah dan di bawah sana ada air terjun. Dan sayang sekali daerah ini menjadi pembuangan sampah di bawah jembatan rel kereta. Wah, baunya nggak karu-karuan. Padahal ada sebuah bangunan eksotik di atasnya dan di bawahnya dijadikan tempat pembuangan sampah, sayang sekali. Itulah jembatan kereta. Ingin rasanya tuh naik ke atas. Lagi mencari jalan. Jalur di atas itu adalah jalur kereta api ke arah Wonosobo. Kayaknya emang gak ada jalan. Kita kembali lagi aja, balik kanan. Tanya ke ibunya. Mbahnya, mbah. Mbah, permisi mbah. Niki jembatannya jenenge jembatan kereta api nopo jenenge? Iya nopo. Nggih. Kereta api apa? Jenengane? Jenengane nopo? SDS nggih. SDS kereta api ne, tapi kaline kali nopo jenenge? Kali Nyangkung. Oh, kali Nyangkung. Niki jembatan kali Nyangkung jenenge. Nyangkung. Nyangkung. Jembatan Nyangkung. Nyangkung. Oh. Nyangkung. Pernah? Purwokerto, Bu. Mbak sak pun pernah numpak kereta niki. Sampun. Dugi pundi? Nang Wonosobo. Rin pinten bayare? Kok riyen nggih murah to amanah. Pinten Golden? Rumiyen nggih. Anu jaman niku duit sem-seman nggih. Duit sem-seman. Terus numpaknya saking pundi? Ya saking triku Banjar. Itu mau konten ya antar stamplat. Konten stamplat. Ya. Tapi pun bonten nonton nggih. Bonten. Bonten male beri bandingan, bonten kira bandingan. Promo. Kira promo. Langsung ana sapa. Oh. Pinten jam saking mriki kudu ki ana sapa? Amen. Amen nggih. Naik numpak tapi saking stasiun Banjar. Banjar, udah nggak saking kita ngeri. Saking halte mriku nggih. Dan dereng nonton bis nggih. Wonten ning nggih Tasik Langka. Nek Dugi Purwokerto nate. Oh, sampun, kok iki karo sate sayuran Wonosobo Purwokerto. Oh, nggih. Bisa pun Bu matur nuwun, Bu. Kali Nyangkung niki nggih. Nyangkung. Napa? Pakai pakai H. Hah? Pakai H. Nyangkung. Nyangkuh. Oh, Nyangkuh. Nggih. Kali Nyangkuh. Niku kan wonten surasana niku. Niku dadi pembuangan sampah. Mboten kaline nggih biasa kali. Wong nek kan mboten kabeh kukur-kukur. Dereng nggih ngumbuhi ngelapo niku rata. Kan mrene tanggal. Warga yang membuang sampah di sini. Sayang sekali sungainya. Ini harusnya pihak pemerintah daerah harus paham kalau wilayah aliran sungai itu bukan tempat pembuangan sampah. Thank you.
tragis sekali nasib jembatan ini. Ditempeli bak sampah seperti ini. Mengesankan memang bahwa kita tidak terlalu terlanjur cenderung tidak menghargai peninggalan-peninggalan lama. Bukannya semakin baik, tapi semakin seperti ini. Itulah sampahnya sudah sampai ke sungai. Padahal sungai itu cukup eksotik dengan air terjun. Dan di atasnya adalah melintang jembatan yang sangat megah. Namun banyak serangga-serangga merumun sampah. Dan baunya bisa dibayangkan.